Ini tadi sudah dijawab, apakah boleh ketika wanita berwudu di tempat umum terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram, kita tidak membasahi kepala kita? Boleh, tadi cukup kita mengusap apa? Kerudung saja, apa bukan kerudung, apa? Jilbab, ya, jilbab. Jadi dalilnya ada dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berwudu kemudian wayamsah alal imamah wa alal khimar. Rasulullah SAW mengusap alal khufain wa alal khimar. Rasulullah SAW mengusap kedua khuf dan di atas khimar. Khimar di situ ditafsirkan oleh para ulama maksudnya sorban. Tetapi lafal khimar secara bahasa Arab artinya semua yang menutup kepala. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat, karena Nabi pernah berwudu mengusap sorbannya, maka wanita lebih utama untuk mengusap khimarnya. Lebih utama untuk mengusap apa? Khimarnya. Kenapa? Karena memakai jilbab lebih repot daripada pakai apa? Sorban. Dan sorban bisa lebih mudah dilepaskan. Lepas ini bisa, ya. Ataupun dibongkar. Tapi kalau jilbab terkadang susah diputar, kemudian penitinya apa segala, ya. Lebih sulit. Oleh karenanya dikiaskan atas bolehnya laki mengusap sorban, maka perempuan lebih utama untuk boleh mengusap jilbabnya kalau ternyata jilbabnya itu sulit untuk dilepas, dan biasanya memang sulit untuk apa dilepas. Terlebih lagi kalau dikhawatirkan ada lelaki yang melihat auratnya, maka tidak mengapa ketika dia berwudu, setelah dia mengusap wajahnya, tangannya, kemudian tangannya cukup di atas jilbabnya begini, sudah cukup. Tetapi kalau kerudung tersebut bukan jilbab, hanya kerudung yang tempel, maka ini enggak bisa diusap. Sama seperti songkok ini enggak boleh seorang berwudu kemudian begini, enggak boleh, karena songkok mudah dilepas, paham? Ya, sorban agak sulit, maka itu diberi kemudahan. Tapi kalau songkok atau kerudung yang cuma ditempel begini, ya sudah, usap aja, masukkan tangannya ke dalamnya.